Eluh-eluh, karedok terong, menicik rukiye, enak banget sama ikan asin, nasi anget, digulah galeh, rasanya pedo, pisan pamiarsa, hayulah urang gaskeun. Yang pertama, potong terong ijonya yang masih kecil-kecil dan muda. Jangan salfok ya, ini pisau gemoy dari Stand Cookware yang anti lengket karena ada diamond coatingnya. Sudah dapat satu set seperti ini, harganya Rp259.000 aja, buruan beli! Bahannya simple pisan, hanya cabai rawit domba, bawang putih, dan garam. Ulek sampai halus, kemudian tambahkan kacang tanah yang sudah digoreng. Ulek lagi sampai hancur lebur seperti ini, baru deh tambahkan gula merah dan perasan jeruk limau. Ulek lagi sampai halus dan tercampur rata. Kemudian tambahkan air sumur, ulek lagi sampai teksturnya seperti ini. Kemudian tambahkan terong dan kemangi yang sudah dicuci bersih, tinggal digulah galeh aja sampai semua bumbu karedok tercampur rata, dan karedok terong kemangi siap dihidangkan. Dikasih ikan asin, surawungna, gulah galeh, beluwek.